sekarang kita mau nyobain, mulai nyobain bebek gorengnya ya teman-teman. Nanti kita cocol pakai sambal koreknya. Sambal korek itu sambal yang cocok ya dimakan pakai ayam geprek atau bebek goreng. Kita cobain ya. Kita cocol dulu bebeknya. Ini sambalnya, sambal korek. Sekarang kita mulai coba dulu. Bismillah. Kita coba. Nasinya masih hangat ya teman-teman. Kalau kita melihat tampilan bebek gorengnya dan perpaduan tampilan dengan sambal koreknya, bikin kemecer. Daging bebeknya ini empuk banget ya teman-teman, garing di luar dan berasa lembut di dalam, berasa creamy banget. Enak sekali ya teman-teman. Terutama yang saya suka itu adalah daerah kulit. Nah, kebetulan saya kesukaan saya adalah paha atas. Sekarang kita cobain timunnya teman-teman. Kita cobain dikit di sambal. Sensasi rasa bebek garingnya itu semakin bertambah kenceng saat dicocol ke dalam sensasi sambal koreknya teman-teman. Sambal koreknya ini emang benar-benar sangat menantang dengan perpaduan antara cabai pedas, bawang putih, garam, dan gula dikit. Dan kemudian disiram dengan minyak panas bekas gorengan daging bebek atau daging ayam, yang membuat perpaduan rasa daging bebek garing yang masuk ke mulut itu semakin makler, makjos sekali ya teman-teman. Rasanya emang nih bebek rasa nih uyeden banget. Kalau kita melihat tampilan bebek gorengnya yang kelihatan sangat garing dan crunchy dengan aroma rempah yang menyeruak tadi di hidung, ini membangkitkan nafsu, bikin gak sabar menikmati rasa berlemak yang tersembunyi antara daging dan kulit bebeknya teman-teman. Sekarang kita coba lagi teman-teman, nanti kita nikmatin bersama lalapannya teman-teman. Ini kebetulan lalapannya cuman ada timun dan kulit atau kubis. Masuk lagi timunnya. Kubisnya. Pedas tapi enak. Sambalnya betul-betul makjos. Udah saya teman-teman. Pedas banget. Ini memang cabe untuk pecinta pedas. Hmm.
kalau saya suka sekali dengan bebek itu karena daging bebek itu, terutama yang dekat kulitnya itu, lebih berlemak ya, lebih terasa kayak berlemak itu dibanding dengan daging ayam. Jadi dia lebih terasa agak kenyal-kenyal ya di lidah. Daging bebeknya ini meskipun udah digigit tapi teksturnya tetap. Kemudian untuk bumbunya itu berasa sopan banget ya teman-teman, berasa banget dan berasa sop banget di mulut. Jadi kayaknya kuahnya itu ada di daging bebeknya deh teman-teman, yang bumbu rempahnya itu sangat merasuk banget ke dalam dagingnya, juga sampai ke tulang-tulangnya. Sip. Jadi makanan untuk hari ini kayaknya berhasil teman-teman, rasanya betul-betul nendang dan rasanya sangat enak. Alhamdulillah udah selesai teman-teman, kita menikmati sensasi bebek gorengnya. Oke teman-teman, sekian aja hari ini video saya tentang review makanan, yaitu bebek goreng yang saya beli di salah satu rumah makan di Kota Bogor. Jadi sekarang saya sedang berada di Bogor di salah satu homestay di sini dan sudah mereview makanan bebek goreng dan sambal korek. Dan mudah-mudahan di video saya berikutnya saya akan mereview makanan-makanan asik, jadi kulineran di wisata kuliner di Kota Bogor dengan makanan-makanan lainnya yang lebih dahsyat lagi ya teman-teman. Ikuti saja video saya selanjutnya dan terus dukung video saya ya teman-teman, subscribe dan like video saya. Oke, assalamualaikum teman-teman, bye bye, assalamualaikum. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.